Bagi-bagi 5.000 diamond free fire gratis buat 5 orang pemenang yang beruntung. Nah, jadi untuk syaratnya itu gampang banget cuy. Yang pertama, kalian tuh harus like video ini, subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk kalian mainkan game dari link yang ada di pin komentar video ini. Jika sudah, langsung aja kalian komen ID kalian di video ini. Nah, pemenangnya akan aku umumkan jika video ini telah tembus 500 like dalam waktu 3 hari cuy. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Let's go! Oke guys, selamat datang kembali bersamaku Rehan di sini. Yoi men, tentunya di channel Raihan Art nih bos. Oke, halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga aja kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Oke, ngomong-ngomong di video kali ini aku bakal share beberapa kode redeem lagi. Ya seharusnya kalian bisa lihat dari judul ataupun thumbnail. Kali ini aku bakal share 5 kode redeem Free Fire lagi yang tentunya terbaru di tanggal 30 Maret 2024 ini cuy. Dan untuk hadiahnya itu adalah hadiahnya random banget, bahkan bisa mendapatkan diamond gratis gitu kan. Jadi buat kalian semua yang penasaran kira-kira kode redeemnya apa, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Jangan kalian skip-skip sedikit pun supaya kalian tuh bisa paham kira-kira kode redeemnya apa gitu cuy. Nah by the way, sebelum masuk dalam videonya, buat kalian yang suka dengan video ini atau buat kalian penasaran kira-kira kode redeemnya apa, jangan lupa kalian tancapkan tombol like-nya, kalian like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dibantu channel ini agar menuju 400.000 subscriber dan 500.000 subscriber di bulan ini. Moga aja hoki ya kan, amin. Nah sebelum masuk dalam videonya juga, buat kalian yang pengen dapetin diamond gratis kayak aku ini, kalian tinggal mainin game yang satu ini cuy, let's go. Nah oke guys, sebelum masuk ke dalam videonya, kali ini aku mau merekomendasikan salah satu game yang bisa menghasilkan cuan ya. Untuk nama game itu adalah Super Beard nih cuy. Oke, sekarang kita bakal login dulu ke dalam APL atau ke dalam gamenya. Nah oke cuy, di sini buat kalian yang belum login, silahkan kalian login terlebih dahulu ya. Nah di sini aku saranin kalian login menggunakan Google saja, jangan Facebook, karena kalau Google lebih aman gitu kan. Nah kalau kalian sudah login, nanti bakal muncul check-in seperti ini cuy. Oke, sekarang aku bakal tunjukin sama kalian tentang kayak gimana sih caranya kita ini bisa mendapatkan koin atau saldo gratis dari game Super Beards ini cuy. Nah di sini aku bakal mainin gamenya. Di sini kalian tinggal terbangkan burung yang warna putih saja ya, jangan terbangkan burung yang warna coklat, karena kalau misalkan kalian terbangin burung yang warna coklat nanti kalian gak bakal menang cuy. Oke, di sini aku terbangin yang warna putih, dan kalau kalian sudah menang nanti bakal dapet, wah aku dapet 180 koin cuy. Selain itu di game ini juga sudah tersedia misi-misi yang bisa kalian mainkan untuk mendapatkan koin kuning cuy. Nah di sini aku bakal tunjukin sama kalian tentang bagaimana caranya mendapatkan saldo yang sangat besar. Kalian bisa klik di sini ya, kalian klik di situ. Nah di sini kalian tinggal masukin aja kode seperti ini atau angka seperti ini, nanti kalian bakal mendapatkan saldo senilai 52.000 pertama cuy. Lumayan untuk top up diamond FF gitu kan. Kapan lagi cuy, modal masukkan kode ajaib doang kalian bakal mendapatkan saldo sekitar 52.000 cuy. Aduh, jadi langsung aja deh, tunggu apa lagi, mainkan game Super Beast ini dan masukkan kode ajaib yang aku berikan tadi cuy, let's go. Nah jadi itu dia, untuk nama gamenya itu adalah Super Beast, dan dari game itu aku bisa mendapatkan 600 diamond, bahkan bisa sampai ribuan diamond cuy. Sebelumnya diamond aku disini sampai ribuan, cuman udah aku pakai untuk top up ya kan, maksudnya udah aku pakai buat gacha-gacha gitu cuy. Jadi di sini sisa 600 lagi. Buat kalian juga yang pengen punya DM sebanyak aku, cuma modal main game doang, langsung aja kalian bukan main, langsung aja kalian mainkan gamenya. Linknya sudah aku taruh ada di pin komentar video ini, cuy. Oke, langsung aja kita ke inti videonya. Tapi sebelum itu aku mau cek-cek dulu, kira-kira di ngep-ngep ini ada event apa gitu, cuy? Apakah ada event yang menarik? Dan ini ngomong-ngomong, untuk shotgun bunny sudah bisa diklaim ya, tuh. Sudah bisa diklaim, jadi buat kalian yang belum tahu kalau shotgun bunny sudah bisa diklaim, silahkan kalian klaim sekarang juga cuy. Jadi ya untuk hari ini sudah bisa dibuka ya. Aku sih belum bisa ngeklaim karena di sini tokenku masih jauh banget ya kan untuk kilometernya. Aku pun mau ngambil-ngambil tokennya kayak malas banget cuy, nyari-nyari tokennya cuy, karena aku mager main ya kan kalau sendiri kan. Buat kalian yang pengen mabar, silahkan komen aja ID kalian cuy, aku pengen mabar juga sama kalian gitu kan. Oke, di sini ada event apa lagi nih?
Apakah di Lakrawil ada event lain? Sepertinya tidak ada. Nah, kita cek lagi di sini cuy, bentar ya guys ya. Kita bakal coba-coba cek dulu. Nah, ini ya. Bundle turtleneck yang ini cukup lumayan bagus juga. Aku bakal coba gacha, tapi enggak juga deh. Kayaknya nyepin katana lebih oke kan. Modal 39 diamond kira-kira bakal hoki apa enggak nih cuy. By the way, kalian jangan skip-skip video ini karena seperti biasa, di video kode redeem aku bakal share kode redeem Google Play buat kalian semua nih cuy. Jadi buat kalian jangan skip-skip video ini supaya kalian tahu kira-kira kode redeemnya apa gitu cuy. Nah, langsung aja aku bakal coba gacha yang 39 DM kira-kira hoki apa enggak, dan di sini ungu semua. Sepertinya enggak hoki ya. Beneran cuy, enggak hoki cuy. Cuma dapat kret doang ya. Dan itu pun kretnya entah isi apa lah itu cuy. Nah, kita coba gacha lagi sekali lagi ya. Moga aja hoki cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai teori klik-klik ya. Apapun enggak apa-apa, katana yang manapun enggak apa-apa, yang penting dapat katananya cuy. Bismillahirrahmanirrahim. 39 diamond apakah hoki? Ya, enggak hoki cuy. Oke lah, langsung kita ke kode redeemnya cuy. By the way, di sini kalian bisa klik aja dari Play Store, maksudnya dari event ya. Nah, kalian bisa cek di sini untuk website kode redeemnya. Jadi kalian nggak perlu cek-cek lagi ke Chrome ya. Tinggal dari sini aja kalian bisa tahu kira-kira kode redeemnya apa gitu cuy. Nah, jadi langsung aja aku bakal masuk ke kode redeem yang pertama cuy. Nah, jadi untuk kode redeem pertama itu ada FF11 ya, FF11. Habis ini ada KJD4 dan di sini ada NS20. Nah, langsung aja kalian redeem sekarang juga. Siapa tahu kode redeem ini tuh worth it di kalian semua cuy. By the way, di sini aku nggak bakal ngeklaim, nggak bakal kuridem karena ini buat kalian semua. Jadi buat kalian yang pengen redeem, silahkan kalian redeem sekarang juga karena ini tidak bisa dipakai ke semua orang ya, hanya bisa dipakai ke beberapa orang saja cuy. Nah, sekarang kita bakal langsung lagi ke kode redeem yang selanjutnya ya. Di sini ada Frey. Nah, di sini ada AV11 dan di sini ada 6023 ya guys ya. Dan ini adalah kode redeem yang kedua. Silakan kalian redeem sekarang juga ya, kalian redeem karena ini kode redeemnya pun gak bisa dipakai ke semua orang cuy. Hanya bisa dipakai atau diredeem ke beberapa orang saja. Jadi langsung aja kalian redeem sekarang juga mumpung ini masih worth ya, masih terbaru gitu cuy. Oke, sekarang kita ke kode redeem selanjutnya. Di sini ada WA0JJ, di sini ada AVAFV3, dan di sini ada TU5E ya guys ya. Ini adalah kode redeem yang ketiga. Langsung aja kalian redeem sekarang juga karena ini nggak bisa dipakai ke semua orang. Langsung aja kalian redeem sekarang juga mumpung masih baru coy. Nah, sekarang kita ke kode redeem yang keempat. Di sini ada Y6AC, di sini ada MNO1, dan di sini ada R5H ini cuy, HG ya guys ya. Nah, untuk kode redeem yang keempat ini silahkan kalian redeem sekarang juga karena ini masih worth it untuk hari ini. Karena kalau misalkan kalian redeemnya nanti kode redeemnya sudah tidak worth it cuy. Jadi kalian redeem sekarang juga ya kan. Oke, sekarang kita ke kode redeem yang ke terakhir. Di sini ada FFML, dan di sini JKT4 dan di sini T489. Nah, langsung aja kalian redeem sekarang juga karena ini kode redeem terbaru dan aku sebelumnya sudah redeem jadi nggak bisa diredeem lagi tuh cuy. Nah, buat kalian yang belum redeem silahkan kalian redeem kode redeem yang tadi cuy. Oke, sekarang aku bakal ke kode redeem Google Play ya. Tapi sebelum itu buat kalian yang semua, kalian semua yang nggak tahu kira-kira bagaimana caranya tukerin kode redeem Google Play, kalian tinggal masuk aja ke Play Store ya. Kalian klik ke Play Store di sini. Di sini kalian bisa klik ke profile. Di sini juga kalian bisa klik yang paling bawah ini pembayaran dan langganan. Di sini kalian bisa klik yang tukarkan kode ini cuy. Nanti kalian tinggal dibawa ke menu yang dimana kalian tuh harus masukkan kode. Dan untuk kode redeem Google Play-nya itu adalah ini cuy. Nah, buruan kalian redeem sekarang juga secepat dia dapat karena ini nggak bisa dipakai ke semua orang, hanya bisa dipakai ke beberapa orang saja. Dan buat kalian yang dapat kode redeemnya langsung di kalian komen ya, karena aku pengen tahu siapa aja yang dapat kode redeem Google Play-nya. Nah, mungkin untuk videonya sampai di sini saja. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian tancapkan tombol like-nya, kalian like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dibantu channel ini agar menuju 400 ribu subscriber dan 500 ribu subscriber hari ini. Oke, saya Rehan Art. Bye.